Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak Fahal, Wildan, Khair, alhamdulillah. khair, alhamdulillah. Aina akhuka Yazid? Apa bentar? Tadi mah ada nanyain. Oh, sampai. Nantazirhu, Khalilan. Eh, alhamdulillah qad hadar akhi Yazid. Alhamdulillah. Eh, Ustaz mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, Allahumma salli ala nabiyyika al-karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil. Alhamdulillah, akhi Yazid, akhi Wildan, syaraftu bi liqa'ikuma wa tab'an ana sa'idun bi liqa'ikum bi hadhihi al-fursah al-badi'ah. InsyaAllah sanastamir dirasatana fil kitab Durusul Lughah Al-Mujallad As-Salis. Kita sudah ke jilid ketiga. Di pertemuan Jumat kemarin, laqad darasna fi awal dars. Kita sudah membahas di awal-awal dars. Kita masih di dars pertama, karena memang sedikit banyak gitu ya, membicarakan terkait dengan i'rabul kalimat atau al-i'rab wal bina, perubahan akhir harokat atau keadaan harokat akhir sebuah kata dalam bahasa Arab. Kita sudah membahas gitu ya, walaupun tidak semuanya, dan insyaallah hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita di seputar masih di seputar al-i'rab wal bina. Baik, akhi Yazid, akhi Wildan, hal antuma musta'iddan? Siap. Suara Ustaz terdengar tidak? Nah, mustahil. Kalau tidak terdengar, nanti silakan konfirmasi ya. Ustaz, suaranya kurang keras, kurang terdengar. Selagi terdengar, alhamdulillah, rumah. Sudah dibuka kitabnya masing-masing. Akhi Yazid, ada kitabnya? Ada. Akhi Wildan? Ada. Alhamdulillah. Tadi izin untuk men-sharekan kitabnya lewat share screen saja ya, supaya sama-sama bisa melihat. Oke, kitab tadi bi kalimatil basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi yawmil jum'ah al-qadim aw al-madi laqad darasna fi safha al-thamaniyah. Sahih? Laqad darasna fi safha al-safha al-thamaniyah. Kita coba sedikit review gitu ya. Tema kita masih di seputar al-i'rab wal bina fil asma'i, seputar atau i'rab dan binanya untuk isim kata benda.
versi durus sulugoh atau dalam durus sulugoh jilid ketiga ini kita akan lebih banyak mengenal tentang kedudukan i'rab sebuah kata dalam bahasa Arab. Mengapa kita harus belajar i'rab wal bina? Karena bahasa Arab itu sangat fleksibel perubahan akhir katanya, gitu. Contohnya alhamda bisa dibaca alhamdi, bisa dibaca alhamdu. Nah, supaya tidak bingung maka kita harus mempelajari i'rabnya. Alhamda kemungkinan dibaca alhamda, kemungkinan dibaca alhamdi, kemungkinan dibaca alhamdu. Tergantung nanti posisinya seperti apa. Kita sudah membahas al-i'rab wal bina fil asma'i. Isim gitu ya. Al-ismu imam mu'rab wal mabni. Isim bisa dibagi atau terbagi menjadi mu'rab dan mabni. Ada yang mu'rab, ada yang mabni. Jadi mu'rab itu isimnya. Sedangkan i'rab itu adalah perubahannya, begitu ya. Bina juga tetapnya, kalau mu'rab itu isimnya yang tetap gitu. Al-ismu imam mu'rab wal mabni. Wal mu'rab ma taghayyaru akhiruhu bisababil amil. Nah, ini yang dimaksud dengan mu'rab itu adalah berubahnya akhir kata. Kan kita sudah sempat bahas gitu ya. Karena adanya atau karena sebab sebuah faktor atau amil. Amil itu adalah bisa berupa posisi atau bisa berupa adanya kata yang lain begitu. Contoh ja'al mudarrisu. Perhatikan di kalimat mudarrisu ja'al mudarris. Nah, ini setelah fi'il maka harus ada fa'il. Nah, itu mana amilnya? Amilnya adalah fi'il gitu. Yang menjadikan al-mudarrisu dibaca u itu adalah ja'a fi'il. Nah, secara i'rab ini disebut marfu. Kemudian ada sa'alta al-mudarrisa. Sa'alta al-mudarrisa. Sa'alta ini fi'il fa'il, maka setelah fi'il fa'il ada maf'ul. Posisinya adalah sebagai objek. Maka amilnya adalah posisinya atau setelah fi'il fa'il. Disebut man. Kemudian ada salamtu 'alal mudarrisi. Nah, di sini ada huruf 'ala, huruf jar, maka al-mudarrisu tadinya menjadi al-mudarrisi begitu karena ada ala. Ini disebut majrur. Dan kita juga membahas tentang mabni. Mabni itu keadaan yang tetap, tidak berubah-ubah akhir katanya. Mau di posisi manapun tetap dia tidak berubah begitu. Tapi dalam i'rabnya atau dalam mabninya dia disebut sebagai fi mahalli. Rof'in fi mahalli, nasbin fi mahalli jarin. Gitu. Ja'a ha'ula'i, sa'alta ha'ula'i, terus gitu. Salam tu ala ha'ula'i. Ha'ula'i saja. Itu yang dinamakan dengan mabni. Tidak berubah-ubah akhir katanya. Kemudian, kita sempat menyebutkan begitu ya. Isim-isim yang dia, semua isim itu mu'rab. Gitu ya. Dalam kaidahnya begitu. Setiap isim atau semua isim itu mu'rab. Seluruhnya adalah mu'rab. Kecuali beberapa kategori berikut ini. Yang disebut sebagai isim mabni. Isim mabni itu ada isim domir. Gitu ya, seperti wa, huma, hum, anta, antuma, an. Jadi domir itu sudah tidak berubah lagi akhir katanya. Kalau dia dibaca wa, maka bacalah wa. Jangan hui, jangan hu, jangan apalagi hawu gitu ya. Huwa saja. Huwa. Jadi akhir katanya dia tetap gitu. Kemudian hum tidak dibaca humi, tidak dibaca huma, tidak dibaca humu begitu ya. Tapi dibacanya hum. Sama halnya dengan kata-kata yang lain. Anta, antuma, ana, zahabtu, qom. Nah, inilah yang disebut sebagai domir rofa begitu ya. Domir untuk kedudukan rofa gitu. Nanti kita akan bahas kedudukan rofa itu apa saja atau posisi-posisi rofa itu apa saja. Yang penting domir ini selain disebut sebagai mabni, dia juga disebut sebagai domir rofa. Contohnya seperti apa? Ro'aituhu, perhatikan.
Ro'aituhu as'aluka dorobani. Nah ini mah, kalau tadi kan rofa ya. Ini, setelahnya ini disebut sebagai domir nasab. Mana yang disebut domir nasabnya? Domir nasabnya adalah hu, gitu ya. Ka, ni. Nah ini yang di akhir. Gitu. Ini adalah domir-domir nasab. Ada juga domir-domir untuk jar. Gitu. Contoh kita buhu ini sebagai mudhaf-mudhaf ilaih. Daftaruha mudhaf-mudhaf ilaih. Ismuka mudhaf-mudhaf ilaih. Alaiha lana ini adalah isim atau jar majrur gitu ya. Yang pertama. Yang kedua ada isim isyarah. Isim isyarah kita sudah pelajari ada hadha, hadihi, dhalika, ulaika, hadani, hatani gitu ya. Ulaika, haulai gitu. Itu adalah isim isyarah. Gitu ya. Nah, isim isyarah ini ada pengecualian semuanya mabni kecuali dua ini. Hadani dan hatani. Hadani dan hatani ini termasuk mu'rob begitu. Jadi ini pengecualian saja. Bagaimana? Maksudnya hadani ini ya dia untuk rofa begitu ya. Tapi kalau untuk nasab dan jar dia menjadi hadaini pakai ya. Hadaini, hataini. Itu yang kedua, yang ketiga isim mausul. Kita review sedikit begitu ya sebentar. Isim mausulah contohnya alladhi, allati, alladhani gitu ya. Kecuali alladhina maksudnya kecuali alladhani dan allatani dia ada mu'rob. Yang keempat ada isim istifham. Man, aina, ma, mata, kaifa. Ini isim istifham. Kemudian beberapa dorof. Seperti idha, al-an, haisu, amsi. Dia dihukumi dengan hukum mabni. Kemudian ada asma'ul af'al. Isim-isim yang dia bermakna fi'il. Begitu. Contoh, amin. Dia fi'il. Isim tapi bermakna fi'il. Fin. Ah. Nah ini ah. Ini kan dia juga. Termasuk isim fi'il gitu ya. Dan yang ketujuh yang terakhir ini ada al-a'dad al-murakkabah yaitu bilangan yang tersusun. Contoh ahada asyara, tis'ata asyara, tsalitsa asyara. Ini semua adalah mabni gitu. Mabnikan. Contoh ada di bawahnya al-juz'ul awal minisna asyara mu'rabun nahwa yadrusu fil fasli isna asyara tadan. Ini semua ada al-murakkabah dihukumi dengan hukum mabni. Dan kita juga sempat belajar di hari Jumat pekan kemarin ada alamatul i'rab al-asliyah. Ciri-ciri i'rab yang asli dan wal far'iyah dan yang cabang. Yang asli dan yang cabang. Nah, i'rab ini dalam isim ini hanya tiga saja, rofa, nasab dan jar, gitu ya. Dalam kitab Jurumiyah, dalam kitab Alfiyah juga disebutkan bahwa i'rab untuk isim itu hanya tiga. Rofa, nasab, dan jar. Sedangkan alamat rofa, alamat aslinya untuk rofa itu adalah dhommah. Maka rofa itu adalah u, begitu ya, dhommah. Kemudian nasab itu adalah fathah, alamat aslinya. Kemudian jar itu alamat aslinya adalah kasroh. Gitu. Maka domah, fathah, kasroh. Setiap kita menyebutkan domah, itu harus sudah mulai curiga nih. Barangkali ini adalah rofa. Gitu ya. Kemudian fathah juga sama, kasroh juga sama. Kemudian selain dari alamat asli, ada juga alamat cabang atau alamat yang lainnya. Contohnya adalah pertama ya, untuk jamak mu'anas salim. Jamak mu'anas salim ini tinggal kita pahami begitu ya. Jamak mu'anas salim itu seperti muslimatun. Alamat nasabnya gitu ya. Alamat nasabnya itu dengan kasroh. Contoh khalaqallahu samawati wal ardh. Gitu. Ini jamak mu'anas salim. Kemudian ada juga al-mamnu'u minas sharf. Alamat jarnya adalah dengan fathah. Contoh idhab ila fir'auna. Bukan fir'auni, tapi fir'auna. Fir'auna ini adalah al-mamnu' minas sarf. Isim-isim yang tidak menerima tanwin. Kemudian yang ketiga ada al-asma'ul khomsah. Itu ya, al-asma'ul khomsah. Nah ini maksudnya apa?
jama mu'annas salim ini tidak diciri gitu ya, tidak diberikan ciri-ciri asli, maksudnya begitu. Kalau alamat rofa, akhi yazid, akhi wildan, untuk rofa, jama mu'annas salim ini dengan domah, berarti dengan yang asli. Begitu. Untuk jar dengan kasroh, asli alamatnya. Tapi kalau untuk alamat nasobnya, ketika dia berposisi nasab, maka dengan kasroh, bukan dengan fathah. Begitu. Maksudnya begitu. Ini kenapa saya tidak disebutkan rofa dan jarnya? Karena rofa dan jarnya dia memakai menggunakan apa alamat asli. Kemudian yang kedua, al-mamnu'u minas sorf. Alamat jarnya dengan fathah. Begitu. Contoh, idhab bila fir'auna. Bagaimana ketika jar, ketika rofa? Bagaimana ketika nasob? Ketika rofa, maka dia dengan domah. Sama dengan domah. Ketika nasob, dia dengan fathah. Itu al-mamnu'u minas sorf. Isim-isim yang tidak menerima ini. Kemudian yang ketiga, akhi yazid, akhi wildan, maka ada al-asma al-khomsa. Ada isim lima. Isim lima itu seperti abuka, akhuka, hamuka, buka, dan zu. Zuka harusnya gitu ya. Harusnya ada ka-nya di sana. Okay. Kullul alamati fiha far'iyah. Semuanya yang ada di situ gitu ya. Al-asma al-khomsa. Alamat-alamatnya cabang, gitu. Tidak ada yang dicirikan dengan ciri asli. Gitu. Perhatikan, kalau rofa dengan wau, abuka, ja'a abuka. Kalau nasob dengan alif, ya, a'rifu abaka atau ro'aitu abaka boleh. Kalau dengan jar, ya, kalau jar itu dengan ya. Contoh seperti aina sayyaratu abika. Nah, kemudian nah ini ada juga turabul asmaul khamsah bihadhil alama idza kanat mudhafan ila ghairi ya mutakallim. Ini i'rabnya begitu ya, bahasanya isim-isim lima ini gitu ya mesti diidhofatkan begitu ya. Bahasanya mesti diidhofatkan. Kecuali begitu ya, ini tidak boleh diidhofatkan kepada ya mutakallim. Tidak boleh begitu. Ila goiri ya mutakalim. Kalau dengan ya mutakalim, maka bukan disebut sebagai isim lima. Contoh, abuka, itu isim lima. Akuka, dari abu dulu ya. Abuka, abuki, abuhuma, abuha, itu semua adalah isim lima. Tapi kalau abi, itu bukan. Kalau abi, ya mutakalim. Abi, gitu ya, bapak saya, ayahku, itu bukan isim lima. Aila uribat bi alamatil asliyah gitu ya, kecuali ia akan di robi atau ia robnya adalah dengan ciri asli. Contoh li akhun sa'al tu ka sa'al tu akhun anta ka akhin gitu. Ini kalau tidak di apa berbarengan dengan domir atau dengan kata yang lain, contoh seperti dengan kata yang lain Abu Bakrin gitu ya, atau zu seperti Zulqarnain. Itu harus ada kata yang lainnya baru dia disebut sebagai isim lima. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat ada jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim kullul alamati fiha far'iyyah, semuanya dengan alamat cabang, tidak ada yang dengan alamat asli begitu ya. Alamat rofa'nya dengan wawu, alamat nasabnya dengan ya, alamat jarnya dengan ya juga begitu ya. Jadi ianya ada dua. Untuk jamak mudzakkar salim, musannanya juga sama gitu ya. Rofa'nya dengan alif, nasabnya dengan ia, jarnya dengan ia. Nah, kita sampai di sini kemarin pembahasannya. Maka insyaallah kita akan lanjutkan ke bahasan selanjutnya. Silakan akhi Wildan. Iqra hadhihi al-jumlah atau hadhihi al-faqrah. Al-i'rabu at diri. Sama-sama kita terjemahkan ya dengan Akhi Yazid juga sob. Silakan baca Akhi Wildan. Fadhol. Al-i'rabu taqdiri.
Iqrob, Iqrob yang ditakdirkan. Maksudnya yang ditakdirkan itu apa? Yang di kira-kira. Nah, yang dikira-kira gitu ya. Takdir itu maksudnya yang dikira-kirakan gitu ya, yang dikira-kirakan. Ini kira-kiranya kemana nih gitu ya. Lanjut. La tazharu alamatul i'rabi fi salasati anwa'in minal asma'i. Terjemahkan kalimat satu kalimat. Tidak terlihat ciri-ciri i'rab di dalam tiga Tiga warna-warna, jenis, tiga jenis isim. di dalam tiga jenis isim. Qaddaru fiha, Qaddaru fiha al-alamatu. alamatnya dikira-kirakan. Alamatnya dikira-kirakan. Nah, kalau terjemah itu kadang suka begitu ya, Yazid, Hibildan ya. Jadi kadang yang belakang dulu dikedepankan begitu. Atau yang tengah dulu yang dikedepankan. Karena memang bahasa kita SPOK begitu ya. Kita harus menyesuaikan dengan SPOK-nya. Subjek, predikat, objek, dan keterangan begitu ya. Boleh juga keterangan dulu. Keterangan baru SPOK, SPO, SPOK. Oke, lanjut. Wahadihil anwa. Wahadihil anwa. Iya. Dan ini bagian-bagiannya. Dan jenis-jenis tersebut adalah gitu ya. Yes, ada. Berapa jenis tadi yang disebutkan ada di? Tiga. Salah satu anwa'in. Lanjut. Al-maqsuru. Lanjut. Al-manqusu wal-mudofu ila ya'il mutakallimi. Jadi ada dua ya, ada tiga ya. Pertama apa tadi? Maksur gitu ya. Kita sebut saja maksur saja karena istilah kalau ini tidak usah diterjemahkan. Yang kedua mankus gitu ya. Yang ketiga baru yang diidofatkan gitu ya pada ya mutakalim. Contoh kitabi berarti kitabnya gitu ya. Contoh akhi kita kasih contoh kitabi amamal fasli. Asalnya kitabi ini kan kitabu ya, betul ya? Alkitabu. Kalau di awal menjadi mubtada. Di awal menjadi mubtada, mubtada itu rofa, berarti marfu. Alamatnya adalah muqaddaroh nantinya. Kemana muqaddarohnya? Yaitu ke dommah. Dommatun muqaddaroh. Gitu ya, alal kasri. Kitabi. Begitu. Lanjut, akhi. Kita bahas ke al-maksur dulu. Al-maksuru wal ismul mu'rabu alladhi akhiruhu alifun lazim. Lain telepon nih. Ya, dilanjut gimana? Awas sebentar. Betul. Kan saat tadi ada yang telepon. Foto. Wal ismul mu'rabu alladhi akhiru alifun lazimahu. Lazimatun. Lazima. Alifun lazimatun. Maksur adalah, nah ini baru disebutkan. Maksur adalah. Maksur adalah perubahan yang akhirnya alif lazimah. Isim mu'rab yang akhirnya alif lazimah. Ya. Isim mu'rab atau isim yang berubah akhirnya. Yang akhirnya, alladhi akhiruhu, yang akhirnya, yang berakhiran alif lazimah. Nah, alif lazimah ini sering kita sebut sebagai
Alif Bangkok, ya. Alif apa? Alif Bangkok disebut alif hazimah atau alif maksroh. Contohnya apa? Al-mustashfa. Gitu ya. Al-fata. Al-asa. Nah, ini akhirannya alif ini. Tidak ada kan ya? Ada a i u-nya tidak ada. Kemudian harokat a i u-nya juga tidak ada. Al-asa juga sama. Nah, kita baca coba Akhi Yazid dilanjutkan. Tuqaddaru fihi. Tuqaddaru fihi al-alamatu salasu. Maka dikira-kirakan cirinya ada tiga. Ciri. Ada ciri yang ketiga misalnya. Ada ciri yang ketiga. Iya nantinya ya. Yang ketiga. Ciri yang pertama apa? Contoh nahwa kotalal. Coba dilanjutkan. Kotalal bata al apa? Bil aso. Lanjut. Yaqulu fi i'rabi hadhil kalimati al-fata fa'ilun marfu'un alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun al-af'a maf'ulun bihi mansubun alamatu nasbuhu fathatun muqaddaratun al-aso majrurun bil ba'i alamatu jarruhu kasratun muqaddaratun. Jadi gimana ini? Jelas al-fata, perhatikan fa'ilun sebagai fa'il ya, karena setelah kotala. Kotala itu fi'il, maka al-fatanya sebagai fa'il. Fa'il, posisi fa'il pasti marfu. Setiap fa'il pasti marfu. Alamat rofa'nya yaitu domah muqaddarah. Nah, begitu ya. Coba di al-fata ada domahnya tidak, Akhi Yazid? Tidak. Tidak ada, tapi dimukodarohkan, dikira-kirakan ada, begitu. Maksudnya begitu. Walaupun kenyataannya tidak ada, tapi mukodaroh, gitu ya, atau dikira-kirakan. Al-fata. Kemudian selanjutnya al-af'a. Al-af'a itu adalah ular, begitu ya. Maf'ulun bih, sebagai maf'ulun bih. Setiap maf'ulun bih, i'robnya adalah nasob atau mansubun. Alamat nasabnya adalah fathah, muqaddar. Di akhirnya, akhir katanya memang tidak ada harokatnya. Makanya difathahkan muqaddar. Kemudian al-aso juga sama, majrurun bilba, dijarkan dengan ba, gitu ya. Bil-aso, alamatu jarihi, gitu ya. Ciri jarnya adalah kasroh muqaddar. Kasroh yang dikira-kira. Yang kedua, Akhi Yazid, lanjutkan. Al-manqusu huwal ismul mu'rabu allazi akhiruhu ya'un lazima maksurun ma qablaha. Al-manqusu ia adalah isim mu'rab yang akhirnya ya lazim maksurun ma qablaha kasroh. Ya lazim sebelumnya kasroh. Nah, begitu. Ya lazim sebelumnya kasroh. Kalau kalau apa namanya maksur tadi sebelumnya adalah fathah. Gitu ya. Sebelumnya fathah. Perhatikan al-fata, al-af'a, al-asra, maka manqus itu adalah ya lazim, bukan alif lazim. Ya lazim tapi sebelumnya berharokat kasroh. Lanjutkan Ahi. Contoh nahu al-qadi al-muhami asani al-madi al-wadi al-ma'ani. Itu contoh-contoh katanya. Lanjutkan ay. Sampai dengan contohnya. Tuqaddaru bihidomatu wal-kasrotu watadhiru bihil-bathatu nahu
saat ditakdirkan dalam domah dan kasroh, di dalam domah dan kasroh, wa tujharu, dan dinampakkan dalam patah. Nah, berarti contoh, yang dimukodarohkan apa? Domah dan kasroh. Itu ya. Sedangkan untuk fathah itu dizahirkan. Artinya kembali kepada fathah. Contoh, coba dibaca ini. Sa'alal qodi al-muhamiya anjani. Takulu bil i'rabi hadzal kalimah al-qadi fa'ilun marfu'un alamatu rafuhu domatun muqaddaratun. Alamatu rafihi domatun muqaddaratun. Al-muhamiya maf'ulun bihi mansubun alamatu nasbihi fathatun dhahiratun. Al-jani majrurun bi'an alamat tun jarihi alamat jarihi kasrotun mukodarotun. Maka lawannya dari mukodaroh apa tadi? Zohiroh. Nah, zohiroh itu nampak, berarti mukodaroh itu tidak nampak gitu ya, atau dikira-kirakan tadi, ditakdirkan gitu ya kalau bahasa Akhibuldan tadi. Oke, lanjut Akhibuldan. Wakad Akhibuldan iftah saud Akhi. Wa qad yakunu al-manqusu mahdhufal ya'i. Dan terkadang ada manqus yang dibuang ya-nya. Contoh. Ini masih manqus ya. Contohnya apa? Zahaba qadin ila muhamin. Taqulu fi i'rabi hataini al-kalimataini. Qadin fa'ilun marfu'un. Alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun 'alal ya'il mahdhufati. Nah, begitu muqaddarahnya 'alal ya. Sahih. Lanjut. Muhamin majurun bi ila alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun 'alal ya'il mahdhufati. Ya ilmu. Alhamdulillah. Kelas. Lanjutkan ahi. Tiga. Al-mudofu ila ya ilmu takalimi. Nahu zamini. Tukaddaru fihi al-alamatu salasu. Ditakdirkan di dalamnya tiga ciri. Lanjut. Nah, contohnya da'a jadi ustazi ma'a zumala'i. Taqulu fi rabbi hadhil kalimati jadi fa'ilun marfu'un. Alamatu rafi domatun muqaddaratun. Ustadi maf'ulun bihi mansubun. Alamatu nasbi fathatun muqaddaratun. Zumala'i mudofun ilaihi majrurun. Alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun. Wal ya'u mudofun ilaih. Ya. Ya-nya adalah mudof ilaih. Di sana ada enggak ya-nya? Enggak. Nah, ini perhatikan di screen-nya. Supaya nanti bisa jadi ini jadi pertanyaan. Iya-nya i'rabnya apa? Iya-nya adalah mudhof ilaih. Begitu ya, mudhof ilaih. Karena ini domir, maka dimabnikan. Ya-un mabniyun. Nantinya begitu ya. Mabniyun. Mabniyun ala sukun. Begitu ya. Fi mahali jarin mudhofun ilaih. Oke. Okay. Baik, Akhi Yazid, Akhi Wildan, kita lihat di sini, gitu ya. Halaman setelahnya ada tabel di sana. Di kitab Akhi Wildan, Akhi Yazid ada tabel di sana? Ada. Eh,
Ini kalau kita baca gitu agak miring-miring gitu ya. Oke. Di sini ada tabel ciri-ciri i'rob asli dan cabang gitu ya. I'rob asli dan cabangnya dalam isim, khusus dalam isim. Kita belum mempelajari nanti terkait dengan fi'il dan fi'ilnya maksudnya ya kalau harf tidak dikenai i'rob. Tapi mabni. Oke, perhatikan al-halatul i'robiyah, kondisi i'robnya. Pertama marfu gitu ya. Kemudian ada alamat rofa. Kemudian mansub ada alamat nasobnya. Majrur ada alamat jarnya. Gitu ya. Coba akhi dibaca. Ja'a, perhatikan. Atau dilihat saja begitu ya. Saya jelaskan. Di sini ada al-amil. Atau yang jadi faktornya gitu ya. Atau sesuatu yang membuat adanya i'rab atau tidak. Amil. Contoh ja'a fi'il. Setelahnya ada, perhatikan. Di sini ada al-ismu du alamatil i'rab asliyah. Isim-isim atau isim yang mempunyai ciri-ciri i'rab asli. Contohnya al-abna'u begitu ya. Dengan dhammah. Perhatikan al-abna'u dengan dhammah. Kemudian kalau ro'a itu gitu ya. Perhatikan kalau ro'a itu ini sebagai mansub amilnya ro'a itu maka di sini sebagai abna'a. Al-abna'a dengan fathah. Kalau jar salam tu alal abna'i dengan kasrah. Ini kalau isim-isim yang mempunyai alamat asli gitu atau ciri-ciri ya, ciri asli kalau alamat itu. Sedangkan untuk alamat far'i ya, perhatikan di sini ada mungkin ada jama mu'annas salim, ada far'inya, ada aslinya. Mustana, jama mudzakkar salim sampai mamnu'u minas sarf dan al asma al khamsah. Perhatikan di sini wal banatu dengan domah. Perhatikan wal banatu berarti ini asli ya. Domah itu asli, perhatikan. Domah itu asli. Kemudian wal banati ketika dia mansub berarti bukan asli tapi dengan kasroh, bukan dengan fathah tapi dengan kasroh. Kemudian wal banati juga sama ya, salam tu alal abnai wal banati. Nah begitu maksudnya, ini nyambung ini sampai ke terakhir sampai ke sini. Nah ini berupa tabel gitu, alamat-alamat ini sudah lengkap gitu ya, mulai dari marfu, mans dan majrur. Sedangkan untuk tadi majrur, balbanati dengan kasroh, alamatnya asli. Untuk rofa dan jar itu asli, sedangkan untuk nasob itu tidak asli. Tadi sudah Ustaz jelaskan di awal. Kemudian untuk isim mustanna, perhatikan isim mustanna. Ketika dia marfu, maka dengan alif. Ketika marfu, alamat rofanya dengan alif. Begitu ya. Ketika marfu, alamat rofanya dengan alif. Contohnya, walwalidami. Perhatikan. Wal walidani. Perhatikan wal walidani. Kemudian kalau dengan nasob maka dia menggunakan ya. Wal walidaini pun sama dengan majrur. Ya dengan ya wal walidaini. Untuk anna gitu. Kemudian untuk jamak mudzakkar salim gitu ya. Contoh di sini wal aqrabuna dengan wau. Wal aqrabina dengan iya. Jar juga sama wal aqrabina. Jadi yang menggunakan tidak ada yang menggunakan alamat asli pada jamak mudzakkar salim. Juga musanna tadi. Kemudian al mamnu'u minas sarf, perhatikan wa ibrahimu, perhatikan wa ibrahimu. Wa Ibrahima, perhatikan wa Ibrahima. Di sini kalau wa Ibrahimu kan ja'a al-abna'u wal banatu wal walidani wal aqrabuna wa Ibrahimu. Nah gitu. Jadi u semua atau domah semua gitu atau rofa semua, tapi alamatnya berbeda-beda. Sedangkan untuk ro'a itu karena di sininya sebagai maf'ul al-abna'a wal banati wal walidaini wal aqrabina. Ya sebagai nasab.
sampai kepada mamnu minas sharf wa ibrahima. Begitu. Kemudian terakhir afwan, jarnya wa ibrahima juga sama fat. Maka kesimpulannya al mamnu minas sharf hanya begitu ya. Hanya rofa dan nasobnya saja yang menggunakan alamat. Sedangkan untuk jar itu tidak dengan kasroh. Tidak wa ibrahimi, tidak. Tapi wa ibrahima. Terakhir ada isim lima, al-asma'ul khamsah. Di sini ada wa ahuhu dengan waw, wa ahohu dengan alif, dan terakhir wa akhihi dengan, apa di sini dengan iya. Gitu ya. Nah inilah. Akhi Yazid, Akhi Wildan, tabel alamat i'rob, asli dan far'i. Ini kalau kita sambungkan, gitu, ini adalah sebuah kalimat yang cukup panjang. Terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kata dalam sebuah kalimat itu lengkap i'robnya. Begitu ya. I'robnya bukan lengkap, tapi doma atau rofa-rofa semua. Begitu ya. Kemudian nasob-nasob semua, jar-jar semua. Tapi alamatnya berbeda-beda. Ada yang dengan asli, ada yang dengan fari. Fari. Nah, sedangkan untuk i'rob takdirinya, nah ini i'rob yang dikira-kirakan, begitu ya, perhatikan di sini ada al-halah al-i'robiyah. Halah i'robiyah itu apa tadi? Al-halatul i'robiyah artinya apa? Kondisi i'robnya gitu ya. Kemudian al-amil, amil, al-mudof, ila ya'il mutakalim, al-mankus, al-mankus. Ini ada tiga saja tadi ya yang di'irob takdirkan. Contoh di sini al-halat i'robiyah marfu alamatul rafi, mansub alamatul nasbi, majur alamatil alamatul jar. Fi'ilnya sama atau amilnya sama? Ja'a ra'aitu salam tu'ala. Jadi amil itu berada di posisi sebelumnya gitu ya, posisi sebelumnya. Itu yang dinamakan dengan amil, posisi sebelum. Contoh ja'a sodiki, ya mutakalim dengan domah qadar. Kemudian al muhami. As-sodiki al muhami. Berarti domah muqaddarah juga sama. Al-murtada, domah muqaddarah juga. Jadi kalau i'rob takdiri mah hanya alamat aslinya saja begitu ya. Alamat aslinya saja ini. Domah muqaddarah begitu ya. Kemudian fathah muqaddarah, kasrah muqaddarah. Itu secara gambaran umumnya. Baik, Akhi Wildan atau Akhi Yazid dulu. Kalau Akhi Yazid dilanjutkan, dibaca di paragraf terakhir al alamatul asliyah wal far'iyyah waz zahirah wal muqaddar. Fadhal. Al alamatul asliyati wal far'iyati waz zahirati wal muqaddarati. Al asliyatu wal alamatul asliyatu. Al alamatul asliyatu wal far'iyatu waz zahirati wal muqaddarati. Al marfu, baca. Al-marfu hadoro al-abna wal-banatu wal-walidani wal-akrobuna wa ibrahimu wa ahuhu wa sodiki al-muhamiya al-mustafa. Lanjut, mansub. Mansubnya bagaimana? Ta'awud tu al abnaa wal banati wal walidaini wal aqrabina wa ibrahima wa akhuhu wa sodiki al muhamia al mustafa. Majrur al majrur it it tasaltu bil abnaa wal banati wal walidaini wal aqrabina wa ibrahima wa akhihi wa sodiki al muhami al mustafa. Nah, tadi yang dibaca itu adalah kata-katanya sama tapi amilnya berbeda. Maka akhir katanya pun akan berbeda. Contoh hadoro al abna'u dengan da'autu al abna'a. Al abna'u menjadi al abna'a. Nah, karena ada amil tadi.
amilnya adalah hadoro dan da'autu, dua-duanya. Begitu ya, al-amil itu faktor yang mempengaruhi, begitu ya, mempengaruhi irob kata selanjutnya. Eh, supaya lebih mantap, kita akan lanjutkan. Nastamir ila tamrin, ayabina na'mal hadhit tamarin. Tamrin al-awwal, ayinil mu'raba wal mabniya fima ya'ti. Ayin, ayin itu apa? Ayin itu apa? Yazid, Ahilulam. Tunjuk. Tunjukkan gitu ya, atau jelaskan gitu ya. Jelas. Coba apa? Jelaskan gitu ya, atau mana? Tunjukkan, sorry. Yo. Apakah kata-kata ini murab atau mabni? Silakan, Ahilulam. Baris pertama. Kitabun mu'rab. Lanjut, lanjut. Mu'rab atau mabni? Mabni Hamidun. Hamidun mu'rab, masajidu mu'rab, huwa mabni, ana mabni, sayarudun mu'rab, alladhi mabni, amsi mabni. Mabni, mabni, say, mabni. Ada jami'atu mu'rab. Obsi, ben. Ahi Yazid, baris kedua sampai akhir. Muslimani mu'rab, muslimati mu'rab, hadani mabni, al-ana mabni, al-latani mabni, man mabni, Allahi. Allahu. Allahu mabni. Arba'ata asar mabni, arba'ata mabni, amin mabni. Arba'atun, masa mabni? Arba'atun mu'rab, kecuali 12. Amin mabni. Nah, iya. Adad murokab, adad murokab itu yang di ini ya, yang hitungan berapa? Adad murokab itu yang di namanya itu yang 11 sampai 19 gitu, itu adalah mabni gitu. Baik. Kedua, ma alamatul i'rab al-asliyah fil ismi. Sebutkan akhir. Alamat asli untuk isim, alamat i'rab asli untuk isim apa saja? Yuk, sebutkan dua, bareng-bareng. Yang pertama, dom rafa. Dommah, bukan rafa, dommah. Alamat aslinya. Dommah untuk rafa gitu maksudnya. Yang kedua, fathah untuk nasab. Nasab. Yang ketiga, kasrah untuk jar. Nah, itu alamat. Oke, kita lanjutkan. Ma alamatul i'rab al-far'iyah di satu al-asma al-khamsah. Apa saja alamat cabangnya untuk isim lima? Wau. Wau. Untuk? Untuk doma. Untuk rofa, bukan doma. Untuk rofa. Untuk rofa. Doma itu sama-sama ciri, ya. Kemudian alif untuk? Untuk nasab. Nasab. Kemudian ya untuk? Jar. Ah, Masya Allah. Dulu Ustadz memang belajarnya memang sampai disambung-sambungkan. Akhir. Supaya kita lebih mudah, gitu ya. Oh, ini wau dengan ini. Iya dengan ini, dengan nasab. Afwan. Alif dengan nasab, iya dengan jar. Yang kedua, jamak mudakar salim. Coba. Jamak mudakar salim ketika rofa dengan apa? Cirinya? Ya, mudakar salim. Dengan doma. Dengan doma, berarti bukan. Gitu ya. Bukan. Bukan alamat cabang. Kalau dengan nasab? Nasab dengan jamak mudakar salim. Mudakar salim dengan jar, dengan iya, iya dengan iya, sama juga dengan jar, jar juga dengan i, iya. Contoh Allahumma gfir lil muslimina, bukan lil muslimuna ya, lil muslimina itu ada li, ada harfu jar. Ketika ada harfu jar maka i
ya dijarkan. Terakhir musanna, coba musanna dengan ropa alamatnya, cirinya alif. Oke. Kemudian alif. Dengan nasab cirinya ya, dan iya dengan jar juga samanya alamatnya ya. Lanjut keempat, ma alamatul jar fi mamnu'u minas sarf, coba ciri jarnya dengan apa? Fathah. Dengan fathah, sahih. Kemudian ma alamatul nasab fi jam'i muannatsi salim, nasab kasrah dengan apa? Kasrah, baik. Kemudian hati masalan misalan lil maksur waj'alhu fi thalathi jumal ala an yakuna marfu'an fil ula mansuban fi thaniyah majrurun fi thalithah. Yo, dibuat contoh, contoh untuk maksur. Waj'al hu fi thalathi jumalin ala an yakuna marfu'an fil ula mansuban. Yo, dicari akhir isim maksur yang akhir wildan akhir yazid ketahui apa? Maksur. Hubla. Hah? Hubla. Hubla. Apa hubla? Hubla itu apa? Yang hamil. Oh, humla. Mengandung. Humla itu mankus ai. Humla mankus. Kan harus sebelumnya harus kasroh. Kalau maksur sebelumnya harus kasroh. Sebelum iya itu harus kasroh. Al-Qadi. Nah, Al-Qadi, sahih. Coba Akhi Yazid, Al-Qadi ketika rofa jadi bagaimana kalimatnya? Qadin. Dibuat kalimat, Akhi. Dari kata Al-Qadi, rofanya bagaimana, mansubnya bagaimana, majrurnya bagaimana. Jadi ada tiga kalimat. Rofanya kodo ya. Qadi. Qadi. Nah, coba kita lihat contohnya di sini. Di besar. Nih, lihat, lihat. Nah, perhatikan. Man maksur, maksur mankus tadi. Oh, maksur ya. Oh, maksur mustasfa. Sahih. Tadi yang salah. Nih. Tadi tadi apa? Maksur ya. Nih. Maksur berarti maksur sebelumnya ada fathah, betul. Umla juga sama boleh. Sim. Nah, contohnya seperti ini. Afwan, tadi mana? Nah, ini nih. Ya. Ini Al-Qadi boleh. Coba, Ahi, dari kata ini. Tiga kata ini, silakan dipilih. Yang mana? Al-Mustashfa, Al-Fata, Al-Qadi. Dipilih. Kemudian dibuat tiga kalimat dari kata al-mustashfa, tiga kalimat begitu ya, boleh atau al-fata atau al-af. Akhi Yazid dulu foto. Putus-putus. Terus kan? Tidak ada, halo, tes, soal tentang jeriba. Ini ada. Ya, sok, dipilih tiga kata ini, kemudian pilih salah satu saja. Kemudian bikin tiga kalimat ketika dia rofa bagaimana, nasob bagaimana, jar juga bagaimana. Foto. Ja'a al-mustasfa. Artinya apa itu? Telah datang. Telah datang. Mustashfa apa dia? Gak tahu. Rumah sakit mustashfa itu. Rumah sakit.
Iya. Jadi cocok tidak? Ja'al Tidak. mustashfa. Nah, harusnya bagaimana? Mustashfanya tidak diganti gak apa-apa. Contoh seperti bunia atau semisalkan apa? Wajada ada gitu ya, al mustashfa. Pakai kata wajada ya. Wajada al mustashfa. Berarti dia sebagai fa'il. Marfu sahih. Sekarang nasobnya mustashfa putus, nasobnya. Putus. Sebentar Ustaz ganti jaringan dulu ya. Masih putus-putus suara Ustaz? Yazid? Enggak ada suara. Yazid, ada suara Ustaz? Di sini mah jelas. Oh, di akhir bulan jelas? Iya. Oh, Yazid mungkin agak ini jaringannya trouble di sana. Atau gimana? Ini mah earphone saya kayaknya yang baru masalah. Baik, tadi kata mustashfa itu kita coba sama-sama Aki Wildan sama Aki Yazid supaya barengan. Bagaimana ketika marfu tadi? Wajada al-mustashfa. Ketika nasob bagaimana? Nasob. Aki Wildan. Wajadtu al-mustashfa. Boleh. Saya menemukan al-mustashfa. Kemudian ketika jar bagaimana? Jahabtu ilal mustashfa. Nah, itu jahabtu ilal mustashfa. Jadi rofa'nya ada, nasobnya ada, jarnya juga ada. Oke. Karena bareng-bareng kita lanjutkan selanjutnya. Oke, hati masalan lil mankus. Kalau tadi maksur, sekarang mankus ya. Begitu, coba mankus. Pilih salah satu kata dari sini, Aki Wildan, Aki Aziz. Yuk, mankus. Nah ini nih. Al-Qadi, Al-Mahami, Al-Thani, Al-Maudi, Al-Wadi. Al-Qadi, so, boleh. Aki Wildan, Aki Aziz, barengan. Mana? Ya al-qadi. Ha al-qadi sahih. Ketika mansubnya ra'aitu al-qadi juga. Al-qadi ya. Ya-nya di al-qadi ya. Ya-nya difathahkan gitu ya, difathahkan. Kemudian untuk jarnya dahabtu ilal kodia. Ilal kodi. Kodi saja? Ilal kodi saja. Kodi. Gitu ya. Yang dibaca fathah hanya mansub. Gitu ya. Kalau marfu dan majrur itu dia di tidak dibaca. Maksudnya. Oke. Ahi Yazid, Ahi Wildan. Boleh? Fadal Ahi. Masih di mute. Well done. Nah, Ustaz. Awan tadi dipanggil. Nah, Mas. Yo, Akhi Wildan nomor 9, Akhi. Dan lil mudhaf ilal ilaya il mutakallim. Berikan contoh lil mudhaf ilaya mutakallim yang kata yang disambungkan pada ia mutakallim. Contoh seperti tadi zamili begitu ya. Yuk dibuat rofaknya bagaimana, mansubnya bagaimana, majurnya bagaimana. Fadol. Contoh marfu dulu. Fadol. Contoh marfu. Ja'a abi. Sahih, lanjut. Mansub. Ra'aitu abi. Nah, sahih, lanjut. Majurnya. Salam tu ala abi. Tu ila abi. Alhamdulillah. Terakhir
10. Ma'arib matatahat. Ma'arib, sebutkan i'robnya apa? Ya, sebutkan i'robnya apa, alamatnya apa? Gitu ya. Setiap i'rob pasti punya alamat. I'rob itu seperti marfu, mansub, majrur. Begitu. Alamatnya tadi kita sudah sama-sama tahu. Yuk, nomor 1, Akhi Wildan. 1 dan 2. Yang di garis bawah. Allahu. Allahu. Marfu. Alamatnya? Alamatnya Dhamma. Muttaqina. Mansub. Mansub. Terus alamatnya? Ya. Oh, iya, dengan ya. Lanjut. Nomor 2. Faka. Mansub. Nomor 2. Khalaqallahu samawati. Khalaqallahu samawati. Alaqaulahu samawati wal ardu. As-samawati mansub. Dengan? Dengan kasroh. Dengan kasroh. Alamatnya kasroh maksudnya. Ya. Al-ardu. Ardu mansub. Alamatnya fathah. Ahi Yazid. 3, 4. Salasah arba'ah. Fadu. Ibtah paka. Paka mansub. Mansub. Alamatu nasbihi. Alif. Al-alif. Saya. Arba'ah. Aina sayaratu abika. 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 Abu. Abika. Dengan iya. Majrur. Majrur. Alamatu jarihi. Asmul homsah. Asmaul khams. Samir khamsah wa sittah. Ahi Wildan. Samir ya Aziz. Aziz. Hafiz du. Hafiz du su surataini. Surataini. Surataini ayu i'rabin. Surataini i'rabnya. Rob. Mansub. Alamatnya iya. Bukan alamatnya. Kenapa mansub? Mansub karena maf'ul. Karena maf'ul. Setelah fi'il fa'il. Nah begitu. Kalau ditanya kenapa. Gitu ya. Tapi kalau apa cirinya baru. Alamatuhu. Alamatu nasbihi apa? Alamatu nasbihi. Ya. Ini bisa surotain. Maksudnya surotain. Gitu ya. Baca surot. Lanjut. 6. Ma'arifu kok makata. Arifu Odia Makat. Odia mansub. Mansub. Wa alamatu nasbihi fathah. Fathah. Tuma fathah zahirah. Makata. Makata mansub. Sahih mansub. Sahih mansub. Mansub atau apa? Penghulu Mekah mudof. Nah, kalau mudof berarti? Mudof berarti majrur. Majrur. Baik, majrur. Ingat, setiap mudof ilaih itu majrur. Ya, begini. Ini kan dimudofkan. Makata majrur. Alamat jari. Alamat jarinya? Fathah. Fathah, sahih. Sab'ah. Fadol. Kharaja. Ahi Yazid. Al-jarha. Al-jarha. Marfu. Marfu. Minal mustasfa. Alamatu rafihi. Ya. Alif. Oh, bukan. Bukan iya. Bukan. Alif. Bukan alif. Dhammatun muqaddarah. Dhammah muqaddar. Gitu ya. Muqaddarahnya alal alif. Begitu. Gitu. Muqaddarah alal alif. Gitu. Alifnya disebutin terakhir. Lanjut. Al-mustashfa. Al-mustashfa jar. Jarun. Wa alamatu jarihi. Domatul muqaddarah.
alal alif. Bukan domah. Kalau jar apa? Kalau jar apa? Kas? Kasrotul muqaddarah alal alif. Alal alif. Ihtam. Samania, apa? Uzgur, samania. Akhoda sodiki. Kitabi min haqibati. Sodiki jadi apa? Sodiki jadi fa'il. Fa'il. Wa alamat rafa marfu mansub majrur. Rob marfu. Marfu wa alamat rafihi. Domatul muqaddaratu alal ya'i. Al kasrah muqaddarah alal alal ya mutakallim. Alal ya il mutakallim. Gitu ya, atau alal kasrah boleh ya. Alal kasrah boleh. Karena sodiki, asalnya sodiki, asalnya sodiku, jadi sodiki. Kita bi foto. Mudof ilaih. Mudof ilaih. Masa mudof ilaih? Sodiki. Betul mudof ilaih? Kita bi piil. Maf'ul. Maf? Maf'ul. Lanjut. Wa alamatu nasbihi mansubun wa alamatu nasbihi. Ya. Fathah. Fathah. Karena dia sebagai mansub. Mansub itu pasti fathah. Fathah muqad. Daroh. Muqad daroh. Falas. Waliya'u mudofun ilaih. Lanjut. Min hakibati. Min hakibati. Alamatu lejer. Alamatu jarihi apa? Kasratun. Kasratun muqaddaratun. Alhamdulillah. Lanjut akhir buldan 9-10. Bi khamsata asyara liyalan. Bi khamsata. Apa namanya? Tingkahnya. Iya, kata apa? Tingkahnya jar itu. Jar. Nah, alamat jarnya dengan? Alamat jarnya dengan fathah. Ah, sahih. Asyara. Asyara. Sama. Ah, sahih. Mahamin. Mahamin, ana Muhammad. Mahamin, ana Mahamin. Ana jadi mubtada, mahamin jadi khobar. Berarti khobar pasti marfu. Wa alamatu rafihi. Domah muqaddarah. Domah muqaddarah alal ala hadfil ya'i. Gitu ya. Alhamdulillah. Alamin. Sama. Darsul awal. Kita sudah menyelesaikan ad-darsu al-awal. Masih ada ya ternyata. Afwan. Sini ada al-marfu'atu min al-asr. Bagian kedua dari dars pertama. Tapi kita cukupkan gitu ya sampai di sini dulu, Akhi Wildan, Akhi Yazid. Sebagai tugas adalah silakan nanti di rumah supaya melihat tabel yang ini. Tabel dua tabel ini ya. Tabel alamat asli dan alamat cabang. Silakan dilihat, kemudian diperhatikan sampai betul-betul paham. Begitu ya, tugasnya hanya itu saja. Ada pertanyaan sebelum Ustaz tutup? Jarha, apa Ustaz jarha? Jarha itu yang terluka. Atau pasien. Boleh. Pasien. Jarha. Ada lagi? Mufrodat yang asing boleh? Di apa? Nanti kalau ada mufrodat asing dikasih tanda ya. Lalu ditanyakan ke Ustaz. Boleh. Kalau tidak ada yang asing, semuanya sudah pada tahu, tidak apa-apa. Itu sudah bagus. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan, itu lebih bagus. Dan al-mamnu minasorfi itu apa? Al-mamnu minasorfi itu yang tidak bisa ditasrif. Yang tidak menerima tanwin, tidak bisa ditasrif. Nama-nama ya? Salah satunya adalah nama.
Contoh Ahmadu, Ibrahimu, Sulaimanu, Ismailu. Nah, begitu. Tidak ada Ibrahimu, Ibrahimu, tidak ada gitu. Tidak ditasrifkan, tidak dirubah. Al-mamnu min as-sarf. Salah satu apa? Ahi? Yang mana, Ahi? Afwan. Oh, afwan. Contoh juga seperti Makata ya. Atau beberapa nama kota. Makata. Makkah itu al-mamnu min as-sarf. Indonesia juga sama. Al-mamnu min as-sarf. Itu selain juga nama-nama orang. Ada lagi? Ahi, Wildan, Ahi Aziz? Insya Allah di Jumat depan kita akan membahas gitu ya, al-marfu'at, marfu'atul asma, mansubatul asma, dan majruratul asma. Juga at-tawabi. Nah, sengaja ini dipecah-pecah supaya nanti bersambung, karena materinya bersambung. Gitu ya. Ini kalau langsung diselesaikan semua tidak cukup satu pertemuan. Kita akan mempelajari tentang marfu'atul asma. Ini adalah posisi-posisi rofa, posisi-posisi atau kedudukan-kedudukan rofa, nasab, dan jar. Oke. Kemudian nanti disambung dengan af'an, yaitu i'rab dan mabni pada fi'il. Akhi Wildan, Akhi Aziz, jika tidak ada yang dipertanyakan, saya cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Bila hadal waqt aktafi bi kalimatil basmalah, baik bi kalimatil hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Intahaina bi qiraati doa majlis qiraatul majlis subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala husnul istima'at ila liqa fi yaumil jum'ah al muqbil. Asihah wal afiyah lakum. Allah al hidayah wa taufik ila akhir hayatina insyaallah. Kemudian Akhi Aziz ila liqa fi yaumil jum'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi.